Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Rafli Ramadan. Di video kali ini adalah combo sinergi overpower banget. Kalian harus coba guys ya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung masuk ke gamenya, let's go. Oke, kita ambil nomor 2 ya. Kalau mau mabar dari grup aja ya nanti ya. Wrestler boleh. Ntar aku ambil unitnya dulu nih. Nah, kau. Nothing scares me. Baru pencet dulu guys, pencet dulu. Bisa ya, berarti bisa ambil ini. It would take an army nothing to scares stop me. Not even death. Cangge ini udah jarang keluar ya. Tadi main magi nggak ada. Ntar tergantung ya, tergantung lawannya sini. Ntar kalem dulu guys ya. Bobo Marsman Flicker dapet. Jadi main. Abang kalem cari elementalis nanti guys. Sok atau di counter ya. Siap guys, nanti posisinya aja tinggal diincer nanti ya. Aku tuh break. Boleh. Carmilla jauh head. Sama elementalis, Valir sama ini ya, sama Vali. Seharusnya sih kalau udah dapat si siapa nih, Kufra ya, harusnya muncul. Nah, satu hero kubuang ya. Ambil ini satu. Ini dibuang satu, ngambil elementalis. The more your fear grows, the smaller. Gini dulu. Pelan-pelan guys, transisi ya, sabar. Wrestlernya pakai elementalis ya, pakai Western Desert. Run away. Wah, ini bisa win streak sih kalau gini caranya. Nah, di sini ada yang mau counter nih. Boleh ini menarik saya kayak gini guys ya. Tapi bukan karena magenya sih. Saya magenya nanti di late game ya, jadi magenya. Cangge masih muncul aja guys, jual guys. Life to magic. Not magic to life. Not magic. If you can. Oke, dapat 4 kalau bisa sih kalah sekali sih. Tapi di sini posisinya dia udah di bawah guys, udah di bawah. Lawan yang nomor 1. Ya pakai WM. WMMM ya, pakai Abyss juga. Abyssnya nggak nyala sih kayaknya. Enggak ya, belum nyala. Oke, di sini kalah guys. Kalah 2 kali berarti ya. Miss. Daripada tusun. Iya sih kalau mikir ke poin sih gitu ya. Tapi kalau buat saya sih poin tuh masa bodoh guys. Yang penting saya dapat videonya, dapat kontennya ya. Apa-apa tusun juga. Tusun sih resiko ya, resiko buat dari jadi ini ya konten kreator tusun itu resiko. Resikonya ya gitu ya tusun. Cari konten, bikin combo sinergi yang gak OP. Kita tetap maksain guys. Bisa, tetap bisa. Walaupun coba 10 kali, walaupun satu ya berhasilnya tuh. Bisa ini sih, bisa dicari guys. Tetap masih bisa kok ini ya, aku bikinin ya. Ayolah, Valir. Valir, nice. Why are there so many bad guys?
Valis aja dulu di awal-awal. Ini pada Esmeralda diambil ya. Jawet kalau bisa bintang 3 sih nggak usah diganti nanti. Tinggal nanti pakai Jawet sama Badang ya. Kalau bisa bintang 3, kalau nggak bisa ya udah. Skip. Kalau buat skill area sih Gatot guys, gak ada lagi. Terroll, masih bisa ngeroll. Ngeroll dulu lah. Nah, Esmeralda ya. Oke, mungkin agak sabar sedikit di sini. Kita 4 Western masuk ke sini ya, habis di Krypton yang kedua. Dia kan flicker nih. Kayak gini. WM. Maginya nggak ada. Dia kayaknya main apa sih nih? Oh, Western juga sama, guys. Transisinya jelas mantap, waduh. Harus cepet-cepet ya, cepet-cepet dijual guys. Tadi hero-nya muncul lagi. Kalau mau transisi harus jual dulu hero-nya. Jangan sampai hero-nya kasih ada di bangku cadangan atau di chessboard ya. Itu nanti keluar lagi guys. Tabrak dari kanan. Oke, lihat dari line up-nya di sini. Dia main ini ya, Celestial ya. Celestial MM. Weapon Master sama Abyss. Oke, di sini naga sama ini ya, sama Weapon Master. Assassin Empire. Ini sama kayak saya ya. Elementalis Special Disa sama wrestler itu kayaknya ya, udah jelas sih. Wrestler juga. Ini mungkin main magi nih. Mau magi sih dia. Abyss. Nah, di sini menarik nih, ada Winter nih buat Esmeralda ya. Tinggal cari konsentrat, langsung naik bintang 2, 4 westernnya masuk. Dia flicker, mungkin taruh ke sini. Posisinya gini, ini full item sih. Nah, di sini bisa ngeroll ya, kita roll aja. Nah, ada Aurora, nice. Kuproku bintang 2, kalau kebuff ini bintang 2 atau win. Posisinya dari sini 4 western. Ada Northern Veil 1 udah jadi. Esmeralda siap nge-carry. Grupnya ada di deskripsi ya, deskripsi live streaming. Waduh, kena kopi. Kita tunggu dari kanan aja. Nanti dituju disebar ya. Oke. Dapat intrik di sini. Moga-moga sih Cecil keluar sih. Claude Cecil ya. Waduh, Rora lagi, mantap. Nah, Jawet bisa bintang 3 nih. Jawet bisa bintang 3 ya, biar degam-degum nih. Mantap ini. Oke, sabar guys. Nanti saya bakal naik sih di slot ini ya. Mukara ini bukan slot ya. Mukara ini ya, fightbook yang kedua. Kita sabar dulu guys, santai. Tuh, ada yang 25, ada yang 22, ada yang 40. Mungkin dia mau naik ya, sabar. Nah, basic attack. Counternya Marksman ya di situ ya guys ya. Kupraku nggak mati-mati, miss terus. Ini Argus nge-silent, kampret. Kepret guys. Serosot. Oke, naik ya. Mungkin Aurora aja ya masuk ya. Posisi udah mulai dibongkar guys. Ubar barisan ya. Oke, udah mulai dibuka di sini ya. Jangan ngumpul-ngumpul lagi. Karena di 7 itu udah bisa jadi Northern Veil, udah jadi apa itu yang skill areanya yang bahaya ya, hati-hati. Udah mulai tersebar, guys. Crossout.
Oke, kita pencet guys ya. Wah, berarti dia nggak main mage, berarti jadi western juga. Padahal kalau pakai mage OP sih, bisa-bisa naik sih, dia bisa agak naik dikit-dikit ya. Walah mampus tuh lele. Sinergi KB loh. Mungkin ini. Aduh diambil itemnya. Empire boleh. Buat Claude nanti ya pakai Gunniver, berarti pakai Gunniver aja berarti ya. Pakai Gunniver nanti Claude Empire. Ah, Claude Gunniver. Buka dikit. Gwyn masuk sini, Empire kasih sini. Nah, cakep guys. Dia flicker ke depan sih. Narik ke mana? Narik kiri begini. Aduh. Narik kanan kayaknya. Kok enggak belum ketemu ya? Bisnya bintang 2, enggak bintang 1. Oke, santai. Orang cepet-cepet cari ini sih, cari pacarnya Carmilla ya, Cecilion ya. Dia jomblo terus guys nanti. Kasian guys. Kasian, gak ada pasangannya ya. Waduh, Marvinnya udah mulai-mulai menunjukkan diri guys. Oke, Cecil udah muncul di sini. Kita nggak pakai Mino ya. Kita pakai Kupra karena Kupra itu masuk ke Western Desert sama wrestler ya. Kalau untuk skill area sih paling bagus ya Mino kalau pakai mage, tapi kalau pakai wrestler pakai Kupra ya di sini ya. Skip Claude lagi. Oke, sabar guys. Nanti di ini ya, di slot berapa nih? Slot 8 bisa jala ya. Oke, Smeku bintang 2 di situ guys ya. Slot 8 bisa nyala nanti guys. Waduh, kena gempur gitu aku. Oh. Waduh, kena ultimate modar. Waduh, berharap Ale bisa menangin si GG sini. Gak bisa, guys. Gagal pulang. Oke ya. Kupra Valir. Kayaknya sih yang bisa mau bintang 3 in. Wah, sama-sama habis sih di sini. Sisa 8 guys. Mungkin skip bintang 3 mungkin ya. Nah, ini kan taruh tengah ya. Kalau dia taruh sini nanti posisinya agak lebar dikit, ngelebar dikit ya. Kalau dia Bang Jago masuk nanti ya. Tinggal nyambut Crystal Wrestler di sini kalau dapet. Moga-moga sejalur ya sama sinerginya nanti. Ayo Muntun, satu aja Muntun Wrestler. Hellcarkers Wrestler, cakep. Hellcarkers gak diambil ya. Saya butuh buat attack speednya guys. Hati-hati aja guys ya. Wrestler Rosgod Meteor, Empire biar di situ. Karena Gunnivernya belum bisa masuk nih, sabar, santai guys. Ah, aduh, Valir juga udah nggak bisa bintang 3 ini. Terus kali. Sinar kiri. Ya mungkin fokus bintang 2 Claude sama Esmeralda dulu guys. Ini gak bisa bintang 3 ganti sama Gatot. Sampai seren udah nyala ya gitu ya. Cuman bintang satunya nih yang bikin saya belum bisa naik ya, terlalu kuat. Wah, ada Western lawan Western guys. Claude masih basic attack, Claude masuk auto rata dia. Ultimate. Oke, okay, nice. Apa gangguin aja Kufranya guys, kita ambil guys.
Valir. Oke, okay, if you gain a bintang 2 tuh. You don't want to dance? I want to dance. Ngincer SM3 sih di sini. SM3 aja guys, kita incer guys. If you can. If you can. Marksman. Oh, ada bintang 3 di situ, hati-hati. Wah, bintang 2, nice. Dia narik kanan. Aurora jual aja, jangan. Kita pakai mage di sini. Jangan, guys. Itu aset ya. Yang bikin kuat, yang bikin kuat sinergi ini ada magenya nanti. Tapi di slot 10 ya. Oke, SM-ku masih goyang ebot, guys. Cloudy-ku mati kampret. Wah, itu kritikal loh itu. Gak kerasa, guys. Slot sih, harusnya slot dapat ya. Ntar. Kalau diambil bisa jadi 38 ya. Ini belum dapat slot. Ini juga belum dapat slot. Harus pulang sih si Sep. Officialnya harus pulang, guys. Cloudy. Aurora bintang 2. Ntar guys, sabar guys. Oke, lawan dia guys, kita lobbyin guys ya nanti guys ya. Wah, bisa nggak ini ya? Cloudy-nya udah pas Cloud guys. Oke, Cloud-ku masuk, dia nggak bisa gerak. Wait, ulti lagi. Ayo, hero-nya jangan ada mati, biar pulang satu orang ya. Oke. Satu orang udah pulang nih, kita pencet 48. Moga-moga sih dia nggak ngambil slot ya. Aduh, nggak bisa slot sih pasti dia. Ya wes lah. Aduh, wrestler lagi guys. Ah, ambil wrestler boleh. Itu baru good. Thank you. Disupport nih bener nih ya. Guin masuk. Nah, cakep guys ya. Nah, dia pakai WM ya, WM Norton Fell. Dia narik kanan. Dan di sini kita lihat Cloudy-nya Wester ya. Wah, belum nyala, dia pakai 4 elementalis, guys. Udah deh, sabar guys, sabar dulu guys. Sabar dulu guys, saya mau langsung alin aja ya. Takutnya sekali lagi dia ketret, kita bisa menang guys, sabar ya. Tadulir dia bisa kalah apa enggak nih? Oh, nggak bisa guys, sakit banget. Aduh, Cloudy dia bintang 2. Kaiso. Esmeralda sendirian. Gila guys. Ayo maju bos. Maju bos. Oh. Oke ya, ini karena udah mau habis ya gamenya ya. Udah nih. Naik. Maginya nyala, udah final guys. Cloudy sih kalau bisa bintang 2 sih. Karena di sini nggak dapat unitnya guys. Mungkin dijual, ini dijual. Ada Gatot diambil nanti. Bintang 2, ayo. Bintang 2, Cloudy nanti bintang 2. Tadi lawan ini udah ya, tinggal lawan Kimi ya. Dia keluar kiri guys, aduh. Awas, kena critical bahaya. Wow, hampir saja guys ya. Oh, balik lagi ke tengah. Udah, ini final ya, sinergi final ini. Jor. As reset. Oke guys, kita cocok guys ya. Boom, pulang satu orang ya. Tinggal lawan ini. Oke, terakhir Kripron. Kita ngebuff dulu di sini. Nanti Gatot sih kalau misalnya saya mau ini ya, mau dapat value gede di sini ya.
Dan di sini tadi 6 Western sama 4 Elementalis. Saya di sini sama aja ya dapat mage-nya ya. Hampir sama kayak pakai 6 Western sama 6 mage, tapi di sini 4 mage, guys. Sama-sama pakai mage di sini ya. Ya udah, mungkin udah lebih ke arah ini aja nanti. Cloud Empire. Hampir cuma 2. Ya udah, biar Aurora aja. Kita sarain sama Aurora, Aurora lagi. Kita sarain sama Esmeralda-nya aja. Kamu dapat task law. Siapa yang belum bintang 2 di sini? Udah bintang 2 rata. Lawannya sama ya, sama-sama miss ya, tinggal posisi aja, guys. Dia bawa monster, Claude-nya dari kiri keluar kanan. Ada di kanan ya. Kalau saya ngarang dari kanan, siapa yang kena mino? Aman sih, harusnya gini aman, guys. Dia bakal mukulin si Carmilla-nya ya. Waduh, Claude-nya diubah, guys. Oke, ini final ya. Bidang 3 Jawhead. Bidang 3 Esmeralda, guys. Epret. Gila, miss. Masuk lagi Claude. Nice. Oke, guys ya. Kita bilang cocok lama sama di sini, guys ya. Cocok. Boom, pulang, guys ya. Mantap ya. Combo sinerginya jadi ya. Western Desert lawan Western Desert ya, tapi dia nggak pakai mage di sini, guys ya. Oke, mantap. Oke, guys ya, combo sinerginya jadi, guys ya. Combo sinergi 6 wrestler, 6 Western Desert, 4 Elementalis, 3 mage, 2 Blood Demon dan 2 Empire, guys ya. Oke, guys, kita lihat dari data powernya, guys ya. Di sini data powernya adalah 126 lawan 69, guys ya, dan 81. Dan di sini sama-sama ya, sama-sama lawan combo sinergi Western Desert ya, 4 Elementalis dan pakai wrestler juga. Tapi di sini dia nggak pakai combo sinergi mage ya. Oke, guys, terima kasih semuanya sudah nonton, guys ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, guys ya. Jangan lupa di share video ini dan jangan lupa di subscribe channel ini, guys ya, supaya bisa berkembang. Jangan lupa ngeroll, nanti saya cocol, guys ya. Mantap.